Sibuk apapun Nabi, Nabi sedang khutbah, Nabi sedang ceramah, Nabi sedang mengisi pengajian, Nabi sedang apapun, ingin dapat peringatan, dia dekat, dia datang ingin mengamalkan ilmu, fatanfa'uhu dzikra, dia datang dengan bersungguh-sungguh, yas'a, dia datang dengan takut kepada aku, yakhsha, kau berpaling, kau mengabaikannya Muhammad. Nabi berdiri, Nabi menyambutnya, Nabi mengatakan, Rahman, علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Maka di sini kemudian Allah zoom lagi, Allah ubah kamera langsung ke Nabi untuk menegur Nabi lagi. Perhatikan, fa anta anhu talaha, kamu mengabaikannya Muhammad, kau mengabaikannya Muhammad. Fa anta anhu talaha, ini hambaku, ini aku muliakan. Dia datang dengan niat membersihkan jiwa, ya zakka, dia datang ingin dapat peringatan, ya zakka, dia datang ingin mengamalkan ilmu, fatanfa'uhu dzikra, dia datang dengan bersungguh-sungguh, yas'a, dia datang dengan takut kepada aku, yakhsha, kau berpaling, kau mengabaikannya Muhammad. Sejak itu langsung Nabi tidak pernah lengah kepada sang hamba ini. Sesibuk apapun Nabi, sibuk apapun Nabi, Nabi sedang khutbah, Nabi sedang ceramah, Nabi sedang mengisi pengajian, Nabi sedang apapun, begitu melihat sang hamba ini Abdullah Maktum, Nabi berdiri, Nabi menyambutnya, Nabi mengatakan, Masya Allah, ahlan ya man bika atabanir rahman, selamat datang, selamat datang, yang karenamu aku ditegur Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah sahabat rahmatullah, dahsyatnya peristiwa ini, dahsyatnya kejadian ini. Allah merekam, mengabadikan untuk sebuah makna penting, bahwa di dalamnya ada manhaj kehidupan, di dalamnya ada pedoman hidup, pedoman mencari ilmu, pedoman kehambaan, pedoman sosial kita bergaul, pedoman lengkap sekali, komprehensif dalam cuplikan ini. Nah, nanti kita akan belajar di pekan depan tentang bagaimana dahsyatnya Al-Quran, yang karena Al-Quran ini sang hamba ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qurmukumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang kami di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya, nanti di lantai 2 nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insya Allah cukup besar biayanya. Sahabat Rahmatullah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fath Al-Hakim di pesantren Fath Darut Tafsir. Dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti Allah janjikan. Bana masjidan pokok bana batan fil jannah, siapa yang membangun masjid maka dia telah membangun rumah di surga. Semua